apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya sobat. Nah sobat, kali ini saya akan mereview sebuah bangunan yang membuat penasaran warga kota Serang, Banten. Jadi kalau kita lewat di Jalan Armada di Kota Serang, tepatnya di Tol Serang Timur, apabila kalian melewati gerbang Tol Serang Timur menuju Jalan Armada ke Banten Lama, atau ketika melewati Jalan Patung di wilayah Kemang, kemudian belok kanan, kita akan menemui sebelah kiri ada Rumah Sakit Sari ASI dan sebelah kanan Hypermart. Kemudian di perempatan ke kiri, di kanan jalan akan terlihat sebuah bangunan. Jadi sobat, tidak hanya kalian yang bikin penasaran, saya sendiri penasaran ketika lewat Jalan Armada atau disebut juga sebagai Jalan Tol Lama ini. Ketika saya masuk ke dalamnya dan menanyakan kepada pihak setempat, ternyata bangunan dan wilayah ini adalah sebuah jogging track Tol Serang Timur. Area ini berada di penancangan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Bagi warga di sekitar penancangan Kota Serang sendiri, melihat bangunan jogging track Tol Serang Timur mungkin sudah tidak asing lagi sob. Karena bangunan dan trek jogging track ini terlihat mencolok dan membuat penasaran sob. Patokan jogging track Tol Serang Timur ini dimulai dari Jalan Tol Lama Serang menuju ke perempatan antara gerbang Tol Serang Timur, kemudian menuju Sari ASI sampai ke Pakupatan. Jadi bangunannya ada di sekitar kantor pos polisi Serang Timur. Menurut keterangan dari security di tempat ini, ternyata bangunan jogging track Tol Serang Timur berfungsi diantaranya tempat rest area, kemudian ruang terbuka hijau di mana ada taman-taman yang tadi kita lihat sobat, kemudian ada kafe dan tempat makan, ada track jogging, toilet, view persawahan yang hijau dan sangat indah sobat. Bangunan dan jogging track Tol Serang Timur ini belum dibuka loh sobat. Semoga kedepannya nanti kita berharap bisa dibuka. Jogging Track Serang Timur merupakan tempat olahraga jalan kaki yang terbaru di Kota Serang, khususnya wilayah Serang Timur, yang dikelola oleh PT MMS.
Di masa pandemi, apalagi di masa PPKM ini, kesehatan sangat penting untuk kita semua, sobat. Nah, jogging track sendiri adalah satu hal yang penting untuk kesehatan, terutama untuk kegiatan berjalan cepat atau berlari kecil agar kita senantiasa sehat. Lintasan jogging track sendiri sepanjang Jalan Armada Serang Timur kurang lebih 1,5 kilo dengan lebar kurang lebih 1 meter. Diperuntukkan untuk pejalan umum dan masyarakat sekitar. Keindahan di sekitar jogging track ini memberikan nuansa alam tersendiri bagi setiap orang yang melakukan perjalanan. Baik, itu saja sobat review dari saya. Semoga kalian semua menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.